cukup dengan semua ni budak. Aku akan pastikan kau melutut, merayu untuk aku berhenti seksa jasad kau nanti. Bahkan bukan jasad kau je, roh kau pun aku nak melutut depan aku nanti. Kalau tak payah melutut boleh ke? Aku ada gaut lah. Menjawab! Yeah! Huh? Jap. Kau main Red Shadow Legends? Oh, baju ni? Apa yang best sangat game ni? Eh, mestilah best. Kalau tak, takkanlah sampai lebih 80 juta orang download game ni. Kau tengok grafik dia. Nice kan? Macam main kat PC. Lepas tu, game ni ada lebih daripada 650 champion yang kau boleh main tau. Banyak tak banyak? Nanti kau try main challenge terbaru diorang. Nama dia Doom Tower. Dalam challenge ni, kau kena lawan semua bos-bos yang terkuat untuk sampai ke puncak menara Doom Tower. Dan kau kena hadap 120 tingkat kalau kau nak sampai ke puncak menara tu. Lepas tu kan, bulan ni diorang nak lancarkan Call of the Arbiter. Nanti akan ada champion baru, set artifak baru, event baru, macam-macam lagi baru. Dan diorang siap tambah lagi bio champions dalam game ni. Code-code kalau kau nak tahu banyak lagi pasal Raid Universe. Tekan je link dekat description atau scan je QR code ni kalau kau nak bonus gila-gila macam energy refills, SP booster, semua tu lah. Sekali dengan champion Talia kau boleh dapat. Dadah ya, main game je. Jangan jadi orang jahat dah, okay? Pernah tak masa kecil korang berangan yang korang ni ada superpower? Memberi anda tenaga. Eh bukan, bukan superpower yang tu. Superpower yang aku masukkan ni macam kuasa lah. Macam terbang, human strength, mata keluar laser. Pernah tak? Normal ke tak normal dia ni? Ada ke manusia ada superpower? Ada ke patut? Pelik-pelik je dia ni fikiran. Kalau korang tak pernah, aku pernah. Masa aku kecil, aku selalu berangan yang aku ni ada superpower. Dan aku berharap untuk dapat superpower. Sampai ke satu tahap masa darjah 2 kot. Aku pernah solat hajat untuk dapatkan superpower tau. Aku punya kesungguhan tu sampai 20 rakaat solat hajat aku buat. Tapi yang kelakarnya masa tu aku tak tahu yang solat hajat ni kita kena minta doa masa tengah sujud. Aku ingatkan minta doa lepas solat. So 20 rakaat aku tu burn macam gitu je lah kan. Macam tak afdal lah orang kata. Sebab tu aku tak dapat superpower sampai sekarang. Pernah satu kali ni, sepupu-sepupu aku ni datang tidur kat rumah aku. By the way, ini sepupu yang sama yang aku cerita kena kejar dengan penagih dadah kat video yang lepas. Jadi satu hari ni adalah masa tu kita orang baru lepas tengok cerita X-Men kot. Lepas tu kita orang buat rumusan berdasarkan cerita X-Men tu. Aku rasa ada lah manusia yang ada superpower. Ish, mengarut. Takkanlah tak ada. Mestilah ada. Tapi orang yang Allah pilih je yang boleh ada superpower. Nak dijadikan cerita, masa tu kita orang nak makan. So kita orang on the way nak duduk kat meja makan. Tapi kerusi-kerusi kat meja dapur aku masa tu, dia jenis plastik. Dan bila kerusi plastik ni bertindih antara satu sama lain, dia jadi macam susahlah nak leraikan dia. Mula-mula aku try untuk leraikan dia tapi tak jadi. Lepas tu aku suruh sepupu aku yang laki tolong buat, pun tak jadi juga. Tapi bila sampai giliran aku suruh adik perempuan aku yang buat, sekali terlerai kerusi-kerusi tu weh. Kita orang apa lagi? Buat-buat macam serius lah. Buat-buat macam misteri lah konon. Macam tertanya-tanya sebab adik perempuan aku boleh leraikan kerusi yang dua orang lelaki tak boleh leraikan. Ush. Kau fikir tak apa aku fikir? Ha-ha. Mana lauknya makcik? Eh bukan. Adik aku ada superhuman strength gila. Kan aku dah cakap. Ada manusia yang dipilih oleh Allah untuk ada kuasa. Padahal dah dua orang dah cuba leraikan kerusi tu masa tu. Dapatkan adik aku last-last. Memanglah senang dia nak leraikan. Lepas tu kita orang pun try lah cari superpower kita orang masing-masing. Aku rasa masa tu aku ada kuasa angin kot. Sebab ada sekali tu aku macam lambai-lambai tangan aku dekat arah pokok. Kebetulan pokok tu bergoyang. Haa. Kuasa angin kot. Sepupu laki aku tu aku yakinkan dia yang dia ada kuasa lari laju. Semata-mata sebab dia lari lagi laju daripada aku. Senang cerita siapa yang lebih daripada aku, maksudnya itulah kuasa dia. Aku rasa kau ada kuasa lari laju lah. Aku rasa kau ada kuasa lari slow. Kau ajar. Lepas tu aku pun gunting kotak-kotak yang ada kat rumah aku buat jadi topeng. Lepas tu aku ambil tuala, buat jadi mantel macam Superman. Walaupun aku tak ada kuasa terbang, tapi tak apalah, asal nampak macam superhero. Lepas tu kita orang keluar daripada rumah untuk test power. Aku sebenarnya tak berapa ingat bila kejadian ni semua terjadi. Tapi aku rasa lah kan, aku rasa. Kejadian ni jadi pada hari yang sama dengan hari yang aku kena kejar dengan penagih dadah tu. Confirm lawak gila kalau ingatan aku ni betul. Kau bayangkan, pakai pakaian superhero lepas tu keluar nak test power bagai. Lepas tu lari lintah pukang kena kejar dengan penagih dadah. Apa pun tak boleh. Bila aku terkenangkan momen-momen macam ni, aku selalu terfikir, boleh tahan kuat aku berangan masa kecil dulu. Dan kepada budak-budak yang tengok video ni, korang tak payah berangan lah ada kuasa. Tak kuasa aku. Tapi serius, korang kena terima hakikat. Manusia biasa macam kita ni takkan pernah ada superpower.
Tapi kalau korang tanya aku superpower apa yang aku paling suka, entahlah. Aku pun tak tahu. Dia sebenarnya ikut mood. Pernah sekali ni aku malas nak pergi sekolah, so aku suka superpower yang boleh buat aku terbelah jadi dua. Lepas tu seorang lagi tu boleh ganti tempat aku untuk pergi sekolah. Lepas tu masa aku belajar jauh-jauh dekat Sarawak pula, aku rasa nak ada kuasa teleport. Senang. Tak payah beli tiket flight mahal-mahal nak balik rumah. Dia ikut situasi sebenarnya. Tapi satu-satunya superpower yang aku tak nak ada adalah superpower daripada cerita Mighty Man. Nama karakter tu Yak the Dog. Yak the Dog ni dia ada superpower yang paling tak berguna pada pendapat aku. Tahu tak kuasa dia apa? Hodoh. Hodoh dia ni sampai villain cerita tu pun boleh takut tengok dia. Ah! Hodohnya! Tolong! Aku menyerah, aku menyerah. Ah! Tolong hodohnya, hodohnya, ah, hodohnya! Oi, sikit-sikit dah. Hodoh! Hodoh! Hi guys, thank you so much for watching. So, aku ada big announcement nak buat. Untuk yang belum tahu, actually alhamdulillah baru-baru ni aku ada buka studio untuk One Animation Studios. And walaupun baru siap dalam 60%, tapi bolehlah nak pakai nak buat kerja sikit-sikit. Eh, aku macam tak percaya. Dulu aku selalu cakap, buat apa nak buka studio? Bazir duit je. Benda boleh animate dekat rumah, buat apa susah-susah. But here I am. Actually, aku buat ni semua sebab aku yakin dengan apa yang aku mampu buat. Jadi kalau korang yakin dengan apa yang korang mampu buat, buat je terus. Jangan tunggu-tunggu. InsyaAllah berjaya atau mungkin InsyaAllah gagal. Aku pun tak tahu. Tapi yang pasti, InsyaAllah kau dah usaha buat yang terbaik. Sampai sini je. Jumpa lagi dekat video yang akan datang. Okay, bye.